kemungkinan besar kerongsongan dari jembatan Pinang A pada posisi Y1 adalah karena pada bagian bawah dari abutmen ini tidak ada perlindungan abutmen untuk tanah untuk tanahnya, sehingga terjadi kelongsoran sebagaimana tampak pada bagian ini. Berbeda dengan kondisi di Pinang B, di mana kelongsoran dari tanah tidak terjadi karena adanya perlindungan dengan menggunakan sheet pal baja ini.